Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Sulawesi Selatan mengungkapkan adanya masalah pada rumput yang ditanam di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Setelah penanaman, ditemukan bahwa rumput tersebut tidak tumbuh sesuai harapan, sehingga membutuhkan waktu pemeliharaan yang lebih panjang dari jadwal semula. Menurut perwakilan dari BPPW Sulawesi Selatan, Iwan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini dengan mendatangkan bibit rumput baru sebagai pengganti. Ia juga menambahkan, masalah ini menjadi perhatian serius karena kondisi lapangan yang prima sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga dan event di Stadion Kebanggaan Parepare tersebut. Dengan adanya penggantian bibit rumput, diharapkan masa pemeliharaan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik sehingga lapangan dapat segera digunakan secara maksimal sesuai standar kualitas yang diinginkan. Sementara rumput, ini kita masih evaluasi terus pemeliharaan, tim pemeliharaan masih ada di sini. Kemarin kita zoom dengan tim vendornya bahwa kita melaksanakan evaluasi, ada beberapa spot yang masih kosong, ya, kering, tidak tumbuh. Nah ini mereka akan mendatangkan lagi bibit yang baru. Memang rumput ini minimal sekali paling cepat itu 6 bulan untuk bisa dipakai. Jadi kami berharap memang PSM punya jadwal itu tanggal 18 Januari 2025 sudah harus bermain di BJ Habibie. Tetapi di tanggal itu umur rumput belum bisa diinjak, Pak. Nah, makanya kami akan mengajukan perpanjangan waktu. Salah satunya alasan adalah rumput. Karena rumput ini kita baru menanam di sekitar Agustus pertengahan kemarin. Kita berhitung angka minimal 6 bulan itu baru ada di Februari. Ya, di Februari baru boleh diinjak. Tetapi kan range waktu 6 sampai 8 bulan ini yang kita lihat. Karena kondisi seperti ini masih banyak yang kurang, didatangkan lagi yang baru. Nah, umur tanamnya berarti kan berkurang. Tak bisa disamakan semua. Ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan gitu kan. Nah, sehingga itu yang menjadi dikatakan 6 sampai 8 bulan itu kan. Karena ada space ruang yang mengganti rumput-rumput yang baru. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan.